Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi dengan Arya Wiratmaya YouTube channel. Nah, sekarang kita jalan-jalan pagi. Ini di jembatan yang dulu. Jembatan yang sudah lama enggak dipakai, jalannya miring-miring. Nah, ini Mas Noval. Nah, ini jembatannya lubang-lubang juga. Saya nggak pakai sandal soalnya licin. Ini jembatannya lubang-lubang ini. Nah, ini manopal, hati-hati manopal. Pegangan licin. Oh, airnya lumayan deras. Anjir, ini. Ya, ini sisa dari hujan yang kemarin, yaitu airnya banyak. Oh, ada kabutnya. Nah, ya, ini harus jalan hati-hati. Nah, ini kayu-kayunya sudah banyak. Nah, ini ada kumpulan kayu-kayu banyak ini. Daya, ini banjir ya? Ini sisa banjir kemarin, apa? Air hujan yang banyak yang kemarin. Yang kemarin. Ini manopal. Berarti manopal? Ya pasti. Kayunya banyak yang lubang-lubang. Banjir lagi ya. Nah, ini kayunya banyak yang lubang-lubang. Nah, ini saya mau jalan ke sana. Hati-hati ya, Bi. Nggak pindah ke sini, soalnya kalau nggak pindah ke arah kiri ini miring. Akhirnya bisa lewat, alhamdulillah. Oh, yang sana juga miring. Sampai agak di tengah, agak di pinggir. Ntar kayu-kayunya banyak yang bolong. Nih, tadi habis lewat sini. Nah, ini jalannya miring. Jembatannya sudah rusak, sudah lama ini. Biasanya dilewati sepeda-sepeda. Ini sungainya. Sungainya masih berkabut. Coba kita ke sana ya, dapat sana. Ya, Mas Topal di sana. Kita jalan dulu. Ada apa di sana? Wah, ada jalan setapak, guys. Ini dulu ada besinya, guys. Sekarang dicopot. Ini kebunan. Banyak. Udah, balik lagi. Misalnya masuk apa di sana.
Ini jembatan yang sudah lama tidak dipakai. Kalau lihat bekasnya itu ada rel sepur. Mungkin ada rel kereta untuk mengangkut tebu-tebu. Mungkin zaman Belanda, tapi kalau zaman Belanda kok masih bagus nih. Pabrik gulanya itu jadi gempol kerap gede. Nah ini sudah dekat. Hati-hati jalannya. Kayaknya banyak yang bolong-bolong. Jembatannya miring. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, sangat hati-hati. Jalannya miring, jalannya miring. Cari tempat pijakan. Bagusnya pokoknya jalan di tengah. Oke. Ini sudah habis. Alhamdulillah sudah sampai. Tapi di sini kayunya banyak yang bolong-bolong. Di sana apa itu? Katanya miring. Iya nggak apa-apa. Soalnya kayunya banyak yang hilang. Nah, ini ada sepeda motor satu lagi. Ini siapa nggak tahu deh. Ini pohon. Pohonnya sangat besar banget. Tuh ini ada kayu yang kena air. Woi, sudah pasangan. Kayu kayu mana coy? Anjir. Mana pot dia guys ya? Bih, lihat. Tapi dia mau nyetok. Hati-hati mas kepal. Ini jalannya banyak yang lubang-lubang. Ini kalau nggak lihat jalan bisa keprosok. Dia harus lihat bawah. Nah ini pegang kamera sama lihat bawah nih, bahaya ini. Kalau lihat kalau lihat kamera nggak dipegangi, wah sandal saya copot. Biasanya dicopot nih lunyu. Nah ini ada bubuk nih, biasanya buat cangkrukan. Nggak tahu yang cangkruk siapa. Nah ini jembatannya. Ini ada tanaman, woi, tebu ya. Ini pohonnya sudah rimbun. Sudah nak? Waduh, bunuh. Kaki sandal jo lumayan. Perih gue. Ini soalnya sandal jepitnya itu licin. Kalau nggak pakai sandal lumayan banyak duri-duri. Rumputnya itu ada duri-durinya. Makin lah on. Wah makin sering hijau juga. Apa kau lihat tuh? Oh, lihat ke sini ya. Nak mikir. Nah, kalau sini enggak licin. Alah. Maksud naik kok. Saya sudah menghabiskan banyak sandal jepit. Sandal jepit putus-putus. Nah, ini penelusuran nih. Wah, jembatan ada apa aja? Ini di nerusuk-nerusuk di kebonan. Pakai tombak ya, guys ya.
tutup bui. Nah ini bagian bawah jembatan, nah, sudah rimbun karena apa namanya, air hujan yang banyak, akhirnya airnya naik banyak, akhirnya bawa barang-barang, bawa kayu, bawa sampah, bawa gunung kena lah ya. Nah ini bagian bawah jembatan. Nah, ini bawah jembatan. Nah, ini ada dipasangi karung. Buat apa? Buat apa saya nggak tahu. Dari bapak-bapak. Oh yang lain. Nggak tahu dipasangi buat apa. Buat tidur. Nah ini pohonnya. Agak rimbun. Lumayan lah. Nggak tahu nanti ada ularnya apa enggak. Airnya lumayan, tapi nggak ada orang yang mancing di sini. Mungkin tempatnya terlalu sepi, sunyi. Jadi kalau ada apa-apa nggak ada yang tahu. Jadi kalau ada apa, mungkin kepleset jatuh. Tombak ya ya. Nggak, kepleset nggak? Hah? Nggak ada nyamuk. Kepleset. Oh. Kepleset nyamuk tambah ditampe, apa sih nggak? Oh tujuannya di kepres ya? Iya, yang ngomongnya kepres ya. Kepres ya. Kita nombor ya ya. Eh, boleh. Gila. Oke guys, ini kembali lagi guys. Itu dulu saya pernah lewat di sini guys, cuma sekarang jalannya sudah ya, jalan ke Kuanjang itu, mau masuk ke desa itu ke Kuanjang banget, hanya banyak rumput terus banyak masalahnya itu. Nanti kalau lewati sepeda motor pesen-pesen ini tadi yang saya lewati ini dulu pernah saya lewati. Ya, terima kasih telah menyaksikan vlog kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share, komen, dan subscribe ya. Yow!